Hutan bagi masyarakat adat itu sangat penting artinya. Dulu masyarakat adat Kampar Kiri Hulu ini hidup ladang dengan ladang berpindah-pindah. Setelah perladangan ini itu oleh masyarakat adat itu jadi dihutankan lagi perladangan tersebut. Jadi istilah hutan gundul di daerah Kampar Kiri Hulu tidak ada. Jadi menyangkut dengan hutan ini ada aturan-aturan tersendiri yang dibuat oleh orang tua-tua kita yang sebenarnya kita saksikan sesuai dengan hukum adat ke hukum tidak tertulis. Bahwasanya penetapan hutan adat, hutan negara, hutan konservasi yang dikatakan oleh pemerintah hutan Rimang Baling ini ditetapkan tahun 82. Tetapi kami masyarakat adat tahunya tahun 96. Waktu penetapan hutan adat menjadi hutan konservasi, kami tidak dilibatkan dalam satu keputusan. Ini membatasi ruang lingkup kerja masyarakat adat itu sendiri. Tetapi di sisi lain kami siap untuk menjaga itu. Kalau kami mengatakan, kami ini seolah-olah seekor itik berenang di atas air tapi mati kehausan. Jadi solusi bagi kami untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya secara ekonomi, mungkin salah satunya skema perhutanan sosial ini adalah hutan adat itu sendiri yang menjadi solusi untuk meningkatkan sumber daya yang sudah tadi demi kelestarian dan keberlangsungan adat istiadat dan lingkungan bagi kami. Kenapa pengusulan hutan adat menjadi penting? Karena kita bicara masyarakat adat itu bicara hak kepemilikan. Karena di mana-mana ada terjadi konflik agraria antara wilayah adat versus perusahaan, versus pendatang dan lain sebagainya, itu dikarenakan status haknya yang tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini lebih kurang 141.000 hektar yang di SK-kan pada tahun 82. Ternyata setelah kita petakan ada 70.023 hektar wilayah adat yang berada di dalam kawasan Rimang Baling. Dan itu sifatnya hak dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat setempat. Pemetaan persepatik ini bukan mudah. Kami naik gunung turun dura yang kami lakukan. Satu, bukan satu hari, dua hari, berbulan-bulan kami laksanakan untuk menentukan tapal-tapal batas, setiap batas adat yang kami punya. Setelah itu, setelah kami dapatkan suatu peta, kami juga mendata bagaimana keadaan ke masyarakat kami melalui kebijakan satu peta. Pelaksanaan pemetaan partisipatif menjadi hal yang dasar menurut saya untuk satu peta. Jadi konsep satu peta bukan hanya untuk menggabungkan berbagai jenis peta menjadi satu peta. Harusnya peta-peta yang mau digabung punya dasar peta-peta lapangan yang disusun oleh masyarakat, yang disusun oleh para pihak. Kenapa? Karena peta-peta yang ada itu sudah diketahui, disusun, dan dipahami oleh para penggunanya. Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kampar terhadap hutan-hutan lindung, khususnya hutan adat, tentu ini perlu sekali. Kenapa? Bagaimanapun ya hutan-hutan itu diperlukan oleh masyarakat sebagai tempat kehidupan sehari-hari. Artinya mereka tidak merusak lingkungan, tetapi juga bisa memberikan kehidupan secara alamiah kepada masyarakat. Namun tidak dapat kita pungkiri, sekarang ini sudah ada sebagian hutan-hutan adat ini yang termasuk dikelola oleh company-company atau perusahaan-perusahaan tertentu. Nah inilah kewajiban pemerintah untuk meluruskan. Sehingga mereka itu dengan one map ini kita berharap ini satu-satu bahasa kita ini, satu pandangan. Jangan ada lagi pusat mengatakan ini, sampai di provinsi lain, kami aplikasinya lain. Nah ini yang kita tidak mau. Di dalam upaya mendorong satu peta juga dibutuhkan satu standar peta. Jangan sampai masing-masing kementerian lembaga, masing-masing dinas terkait di provinsi dan kabupaten punya standar sendiri-sendiri. BIG lah yang mendapat mandat sebetulnya untuk menyiapkan standar tadi. Harapannya karena sudah ditetapkannya hutan adat, masyarakat di sini lebih merasa aman dan mereka tenang dalam melakukan aktivitasnya di hutan seperti bertani tadi kan.
kita selaku masyarakat adat ini, tujuan kita untuk mendapatkan hak kita selaku masyarakat adat itulah melestarikan, kemudian berguna bermanfaat bagi masyarakat yang luas, bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kami punya potensi, apa sih yang bisa kami lakukan?